Sama saya Hamkamsa. Kali ini saya mencoba untuk kembali lagi ke lapangan setelah 3 minggu absen dikarenakan cedera hamstring yang begitu agak parah ya. Karena memang saya sewaktu kena, saya paksa, kena lagi, paksa lagi, akhirnya akan membutuhkan waktu lama. Dan ini saya mencoba untuk pertama kalinya turun ke lapangan, dan di lapangan sini alhamdulillah ada surprise dari beberapa mantan pemain, di mana Kuta FC ini wadah bagi teman-teman pemain sepak bola yang ingin menghabiskan waktu ataupun rindu akan sepak bola bisa datang. Dan sekarang ini ada dua pemain Persija Jakarta yang juga senior saya salah satu, dan satunya adalah sahabat saya. Siapa dia? Ikuti terus. Gaskan. Oke teman-teman, inilah dia salah satu sahabat saya yang bermain di Persija Jakarta. Maman Abdurrahman. Berada. Lama kita tidak lihat Maman Abdurrahman bermain di lapangan dikarenakan beliau sedang mengambil lisensi B dan sekarang sudah selesai ya. Seharusnya bersama saya tapi saya tipes, tidak bisa, dan juga tim masih membutuhkan. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Berada. Sehat. Alhamdulillah. Nah, ini nih banyak yang belum tahu nih ya, Bang Bahman kan sekarang ini sudah mempunyai lisensi B. Nah, kedepannya ini berarti tahun 2020 apakah pensiun atau masih bermain? Kalau masih ada kesempatan untuk main kayaknya main, masih main. Tapi kalau memang kita tidak tahu ada kesempatan apa di depan sana. Kalau disuruh jadi pelatih, kita di mana pun, ya mungkin nggak mau. Tapi masih tetap di Persija? Belum tahu. Tapi banyak gembar-gembor di media massa bahwa Maman, Bang Haji Ismet, Bambang, apabila ingin pensiun ya tetap di Persija. Iya, gitu. Itu udah apa, statement factory. Statement factory. Ya, gitu. Jadi ya, kalau memang masih dipercaya, kita apapun posisinya, pelatih, pemain, siap. Siap ya. Dan ini lisensi B sudah bisa melatih di klub Liga 2 ya sebenarnya ya? Melatih prosotan. Prosotan ya? Nah, itu pelatih TK itu. Jadi, ini ya, banyak yang belum tahu isi dalam seorang Maman. Karena saya salah satu sahabatnya, dia sangat pendiam, tapi beringas. Ya kan? Pendiam lah, nggak bisa beringas, ngaco. Nah, ini ambil lisensi sudah selesai ya, tinggal kembali ke klub ya. Dan ini juga Bang Maman bermain di Kuta FC ini memang bersama-sama ya, para pemain semua ya. Teman-teman ada Lebonario, Boy, mantan-mantan lah, mantan-mantan pemain. Berarti ini bagus untuk wadah pemain-pemain yang ada di daerah Jakarta ya. Apalagi kayak seperti saya baru balik dari apa namanya lisensi. Belum ada latihan yang lebih. Terus tim berangkat ke Lampung, saya libur, bukan libur, dari pagi udah latihan, sore isi latihan. Nah, inilah gunanya yang saya bilang tadi, Kuta FC ini membuat suatu wadah di mana kita yang ingin mencari keringat yang sudah pensiun dan yang masih bermain ingin menambah lagi fisik seperti Bang Maman dan saya yang juga hamstring baru mencoba latihan di lapangan ini. Oke, kita akan tanya. Ini pertanyaan sulit bagi dia ya. Duet maut terbaik dia siapa di lini belakang? Tapi sayang kami tidak bisa membawa Indonesia juga.
sekarang banyak pemain yang masuk YouTube lu. Minta amplop ya. Waduh, susah itu. Enggak. Tunggu dulu, apa namanya? Duet terbaik banyak. Semua hampir pasangan saya duet terbaik saya. Bang Karis. Nova. Banyak memberikan pelajaran buat kita ya. Kita kan junior. Jadi, teman-teman, junior pun saya sempat bermain ketika Maman bermain di Persija Jatim, jadi PSM junior. Jadi memang kami dari muda itu udah jadi lawan ya. Jadi lawan dan saling kenal. Nah, sekarang kita masih tetap umur 25, jadi enggak tua-tua amat lah ya. Masih bisa lah 3 tahun depan. 10 tahun lah, 10 tahun. Nah, ini juga Bang Maman nih, banyak yang gak tahu nih ya. Awal mula karir sepak bolanya itu di klub mana? Klub apa nih? Profesionalnya. Profesional di Persija Jatim. Karena memang junior memang Persija Jatim. Iya, junior Jatim juara Surabaya. Waktu kita ketemu. Ya. Saya gugur di 8 besar dia juara Persija. Karena curi umurnya banyak. Gila, enggak ada pakai curi. Sempat juga SMS Medan juga di perkuat Markus ya. Jangan ditiru ya. Jangan ada curi-curi umur. Enggak boleh, enggak bagus. Sekarang sudah enggak, dulu gua banyak. Iya, makanya udah naik, tahu-tahu habis. Langsung habis. Karena udah terlalu tua iya, mencuri umur masuk ke usia 18, enggak panjang membol. Dan memang awalnya Persija Jatim, setelah itu terus ke PSIS Semarang. Persija Jatim dijual ke Sriwijaya, gue pindah ke PSIS. Dan ini salah satu legenda juga yang kita bisa tahu, supporter PSIS bahkan mengidolakan seorang Maman dan juga Hari Salisbury ya, yang dari Persija Jatim. Dan sekarang Pak Maman juga sempat di Persib Bandung, idola juga para Boboto dan Viking. Sekarang dia bermain di kampung halaman yaitu Persija Jakarta. Dan harapan Bang Maman untuk sepak bola Indonesia ke depan ini dengan kepengurusan yang baru? Ya, pasti harus lebih maju lagi, lebih bagus lagi, lebih apa namanya, melihat titik-titik penunda. Terus juga liganya harus lebih bagus. Kalau buat saya, nggak langsung harusnya dikurangi. Oke teman-teman, itulah bincang-bincang saya singkat dengan sahabat saya itu Maman Abdurrahman dan juga pemain tim nasional dan juga sekarang bermain di Persija. Dan mari kita sama-sama doakan semoga karir di kepelatihan saya Maman bisa sukses nanti untuk mendapatkan bibit-bibit yang memang kualitas. Ya. Oke. Okay? Amin. Terima kasih. Sukses selalu. Good. Siap. Wassalam. Gaskan dia. We'll be right back.